Apa kabar pemustaka dan pustakawan? Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda dalam Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Peran dan Kiprah. Pemustaka dan pustakawan, tayangan ini akan menyajikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam sejarahnya, peran dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan juga rencana pengembangan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di masa yang akan datang. Empu Prapanca telah membuka mata dunia akan kejayaan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayamuruk dan patinya Gajah Mada. Pada tahun 1365, Empu Prapanca mengguratkan cerita tentang kejayaan Kerajaan Majapahit di atas lembaran-lembaran daun lontar yang dikenal dengan Naskah Nagara Kartagama. Nah, pemustaka dan pustakawan, di manakah naskah asli Nagara Kartagama tersimpan? Lebih dari 6 abad yang lalu, tepatnya pada 1365 Masehi, Empu Prapanca merekam kejayaan Majapahit pada daun lontar yang dikenal dengan manuskrip Nagara Kartagama. Pada lembaran-lembaran daun lontar ini, Empu Prapanca mengisahkan keberhasilan Raja Hayamuruk dengan patihnya Gajah Mada dalam mengantar Majapahit mencapai zaman keemasannya. Naskah kuno Nagara Kartagama merupakan kekayaan budaya bangsa yang tidak boleh hilang. Apalagi UNESCO pada 12 Februari 2008 mengakui Nagara Kartagama sebagai memori dunia atau Memory of the World. Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 mengamanatkan kepada Perpustakaan Nasional untuk melestarikan naskah kuno ini. Nagara Kartagama ditemukan oleh peneliti asal Belanda J.L.A. Brandes di reruntuhan Istana Cakranegara Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 1894. Naskah ini sempat berpindah tangan ke Belanda. Namun pada 1971, Ratu Juliana menyerahkannya kembali kepada Presiden Soeharto. Kini, naskah Nagara Kartagama tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. Nagara Kartagama merupakan satu dari 10.000 naskah kuno koleksi Perpustakaan Nasional yang tersimpan di lantai 5, Gedung Blok B, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat. Naskah kuno koleksi Perpustakaan Nasional RI berasal dari Museum Nasional atau Museum Gajah, yang pada masa kolonial dikenal dengan nama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau Ikatan Kesenian dan Ilmu Kerajaan di Batavia, lembaga kebudayaan yang didirikan di Batavia pada tahun 1778. Lembaga inilah cikal bakal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bila dirunut dari koleksinya. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen baru dibubarkan pada tahun 1950. Gedung Lembaga Kebudayaan di Jalan Medan Merdeka Barat 12 Jakarta ini kemudian dikenal sebagai Museum Nasional atau Museum Gajah. Dan berikut catatan bersejarah perjalanan Perpustakaan Nasional. ...17 Mei 1980, terbit keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan Perpustakaan Nasional. Tanggal 17 Mei kemudian diputuskan sebagai hari ulang tahun Perpustakaan Nasional. Bersamaan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf mencanangkan berdirinya Perpustakaan Nasional RI dengan menggabungkan 4 perpustakaan besar di Jakarta, yang meliputi Perpustakaan Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat 12 Jakarta Pusat, Perpustakaan Sejarah, Politik, dan Sosial di Jalan Medan Merdeka Selatan 11 Jakarta Pusat, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan.
Mantan Kepala Perpustakaan Museum Nasional Mastini Hardjo Prakoso MLS ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan Nasional yang saat itu masih berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 11 Maret 1989, Ibu Tin Soeharto meresmikan pembukaan Perpustakaan Nasional untuk umum. Ibu Tin Soeharto melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya menyumbangkan tanah seluas 16.000 meter persegi berikut gedung baru berlantai 9 dan sebuah bangunan yang direnovasi. Lahan yang terletak di Jalan Salemba Raya 28A Jakarta Pusat ini pada masa kolonial merupakan lokasi Koning Willem Drie School atau KWDRI, yakni sekolah HBS pertama di Indonesia. Kalau di perpustakaan biasanya aku cari ya selain buku tentunya ya suasananya, maksudnya atmosfernya. Informasi utamanya adalah buku. Yang saya cari di perpustakaan jelas adalah ilmu pengetahuan, kemudian sumber-sumber, kemudian kadang sejarah dan sebagainya. Saya ke Perpustakaan Nasional mencari apa saja, baik itu terkait dengan profesi atau bidang pekerjaan saya maupun kehidupan. Pastinya buku, karena perpustakaan pastinya kan menyimpan banyak buku. Di kalangan masyarakat telah tertanam bahwa perpustakaan identik dengan buku. Padahal selama ini perpustakaan tidak hanya menghimpun dan merawat buku-buku saja, tetapi juga ada dokumen, film, peta, bahkan lukisan. Lalu sebenarnya apa dan bagaimana peran, fungsi, serta kiprah dari perpustakaan itu sendiri? Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-departemen yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 untuk mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 itu juga menugaskan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk secara profesional memenuhi kebutuhan pemustaka akan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan Nasional dibantu oleh seorang sekretaris utama dan dua orang deputi. Seorang sekretaris utama membawahi Biro Umum dan Biro Hukum dan Perencanaan. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Deputi inilah yang menangani deposit bahan pustaka, jasa perpustakaan, dan preservasi bahan pustaka. Sedang Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan menangani pengembangan perpustakaan dan pengkajian minat baca, pendidikan pelatihan atau diklat, serta pengembangan pustakawan.
lahirnya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 itu merupakan suatu amanah yang sangat besar dan kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah maupun masyarakat terhadap perpustakaan nasional. Karena dengan undang-undang itu perpustakaan nasional diharapkan adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas di bidang perpustakaan. Diharapkan bisa berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan pembina, pembina perpustakaan seluruh Indonesia, kemudian perpustakaan deposit, menyimpan semua terbitan Bank Indonesia yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kartu anggota perpustakaan tertentu sih waktu zaman sekolah punya, zaman kuliah, zaman SMA, tapi sekarang enggak. Saya punya kartu anggota perpustakaan, sudah pasti dong. Satu, di Perpustakaan Nasional itu dan di kampus tentu saja, kampus saya sendiri. Saya tidak memiliki kartu, tetapi saya selalu mengirim orang-orang saya dan orang-orang saya, staf-staf saya mempunyai kartu perpustakaan. Aku memiliki kartu perpustakaan karena di sekolah juga kita boleh meminjam buku di perpustakaan, jadinya aku punya kartu perpustakaan sekolah. Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen berskala nasional yang tidak hanya melayani anggota terbatas, tapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Pelayanan ini ada di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta Pusat. Peran Perpustakaan Nasional di Indonesia tentunya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, membuat masyarakat gemar membaca dan sehingga menjadi cerdas, ya, menghadapi sesuatu persaingan apapun bisa mandiri dalam era global saat ini. Mudah, cepat, dan ramah. Inilah prinsip Perpustakaan Nasional dalam melayani masyarakat. Untuk memperoleh pelayanan itu, pengunjung harus mendaftar sebagai anggota dengan mengisi data diri, kemudian difoto, dan dalam waktu singkat, jadilah kartu anggota. Semuanya tanpa dipungut biaya, alias gratis. Di Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya, para pengunjung hanya bisa meminjam buku dan dibaca di tempat. Pengunjungnya pun terbatas, yaitu para mahasiswa, peneliti, atau kelompok lain yang membutuhkan buku untuk penelitian. Sedangkan untuk siswa sekolah, khusus mereka yang duduk di kelas 3 SMU. Anggota atau pemustaka yang hendak meminjam buku bisa mencarinya di katalog secara manual dan melalui OPAC atau Online Public Access Catalog. Penyediaan informasi yang lengkap. Inilah citra Perpustakaan Nasional. Bukan sekedar buku seperti yang selama ini terpatri dalam persepsi masyarakat. Sesuai misinya, Perpustakaan Nasional senantiasa menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan rekam yang dihasilkan di wilayah NKRI dan tentang NKRI. Di gedung megah yang terletak di Jalan Salemba Raya 28A Jakarta Pusat, sebagian besar layanan masyarakat dilakukan. Gedung ini terdiri dari 5 blok. Blok A, 5 lantai. Blok B, 1 lantai. Blok C, 9 lantai. Blok D, 7 lantai. Dan Blok E, 11 lantai. Melalui Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional menyimpan dan mengolah dan melayankan bahan perpustakaan. Deputi ini membawahi Direktorat Deposit yang mengemban tugas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990, menerima penyerahan karya cetak maupun karya rekam yang diterbitkan dan direkam di Indonesia dan tentang Indonesia
yang diterbitkan di luar negeri. Nah, ini dengan menyimpan hasil deposit ini, maka terselamatkan hasil karya anak bangsa ini. Jadi, selain kita mendapatkan dua eksemplar dari para penerbit, satu untuk disimpan, satunya juga bisa dilayankan kepada masyarakat. Direktorat Deposit ini juga menangani International Standard Book Number atau ISBN, yakni pendaftaran karya cetak. Karya penerbit Indonesia yang memiliki ISBN akan terdaftar di ISBN pusat di Jerman sehingga dikenal oleh masyarakat dunia. Sedangkan karya musik didaftarkan International Standard Music Number atau ISMN di Perpustakaan Nasional yang secara otomatis terdaftar untuk bisa diumumkan di seluruh dunia. Lantai ini merupakan pusat preservasi bahan perpustakaan, tempat para pustakawan dan preservator merawat dan memperbaiki buku. Sedangkan di pusat pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka ini, pustakawan melakukan transformasi digital. Sedangkan repografi dan mikrografi ada di sini. Selain di Jalan Salemba Raya, Perpustakaan Nasional juga melayani masyarakat di Gedung Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Layanan di gedung ini bersifat terbuka. Para pengunjung bisa meminjam buku untuk dibawa pulang. Pengunjungnya pun tidak terbatas, dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain meminjam buku, pengunjung juga bisa mendengarkan koleksi karya rekam seperti lagu-lagu dari berbagai jenis musik. Di ruang multimedia, pemustaka bisa mengakses internet gratis. Gambaran ini jelas menegaskan bahwa pustakawan bukan penjaga buku saja, melainkan garda pengetahuan. Berkat pustakawanlah, informasi dari masa silam sampai yang mutakhir dapat dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Aku senang ya dan merasa nyaman dan merasa banyak dibantu gitu. Jadi ya itu salah satu alternatif yang paling utama sih saya. Selain pilihan tempat lain untuk berekreasi juga ada salah satunya perpustakaan. Nah, jadi harus ada semacam reformasi pemikiran dari kepala-kepala daerah dalam hal sikap mereka terhadap perpustakaan ini. Perpustakaan itu tidak boleh dianggap hanya sebagai pelengkap dari satu sistem pemerintahan. Tidak, dia adalah semacam pusat hadirnya atau pusat lahirnya para cendekiawan-cendekiawan dari daerah tersebut. Saya pikir perpustakaan itu orang-orangnya kurang gaul gitu. Maksud saya kurang gaul itu mereka tidak bisa mendekatkan diri kepada masyarakat secara secara melihat keadaan situasi yang sekarang ini. Saya pikir sudah sangat bagus ya, apalagi bukan saja pelayanan dalam
bentuk manual yang itu tetap dipertahankan dan masih ada. Pelayanan dalam bentuk digitalisasi juga sangat terasa dan begitu cepat apa yang kita butuhkan. Dan perpustakaan menurut saya adalah lembaga yang sudah bergerak maju dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Perpustakaan juga saya pikir sudah coba menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Di sekolah aku sih udah profesional ya, terus juga bisa search juga langsung dari komputer dan orangnya juga melayani dengan baik. Terus di sekolah aku juga bahkan sampai siswa juga diperbolehkan untuk menjadi anggota pengurus perpustakaan.